Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Limantan TV, vlog anak rantau, anak kos. Los, kembali lagi. Muter, muter, muter. Jadi kali ini awet dia langsung badok. Badok. Kita buka monster. Yo, kemari niku Lukas, goblik, goblik. Mari kompresor. Moncro teh. Ya awake dhewe kene arep mangan. Masakane iki jenenge tahu diosek ya. Spontan lho. Terus kabeh ndelok kok iki sambel sing ndengi. Ozeng ozeng. Karo iwak sing digani. Iwak iki wong sawang wae. Iki tahu mau. Tahu. Kalau ini kita makan tahu ulat tepung seperti ini, crispy. Ini udah cukup. Kayak kilo, cuy-cuy lo. Guys, ini tahu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iki sekolah ditumis di oseng biasa, enak time enak kabeh san lombok, bawang brambang karo nek jual ini lombok e. So, makan oseng tahu lombok rawit ijo campur terus enak campur iwak, bawur. Iwak laut. Juk nyilas ndek sik. Ini. Siki enak tahu. Tahu piye? Tahu peyek. Kita tangan ini lur. Kita makan tangan-tangan lur, cuman kamera depan terlihat tangan kewal. Jalur ya. Sembilan minggu sarapan rin nih, padang saya lur. Sembilan minggu. Makan ternikmat itu adalah mulu, guys. Enak ya? Mantap. Cuma jangan ngarep di sini. Jangan sambil kuahnya siap bu ya. Siap bu kasih kak. Kak mantuk. Aku di tumis gacang enak. Mangannya enak buatku, mantul banget. Banyu semuanya apa? Banyak banget. Oh, angin ini jeruk. Kalau seperti kotor, jerat, muncrat. Eh, dulu sarapan, colong sarapan. Iya, sarapan sih. Kau enak tenan. Jadi tahu ni karo rempah-rempah kayak bawang, lombok, apa pun campur, tambahi iwak tapi lagi yang cili-cili ini gua apa cili ini sama ni. Yo wes asli. Tambah sambil panggang ini. Apa enggak? Gerkong. Ki ketok iki koyo iwak teri ngono lho guys. Iya. Tapi sing sejenis iki kok sing lembut tapi sing enek banyune maksud iki sing apa ya? Sing jemek. Gak sing garing. Yo.
Saman dimasak apa gini, Mah? Kita yang iso masak dhewe lur, oke? Cuma rantau-rantau khususnya. Dan ngirit. Oke? Nggak bingung masak apa langsung juga. Channel Lali Mantan TV. Ini playlistnya masak-masak ini dhewe. Nek nafsu makannya kurang, delok sing mangan-mangan. Dijamin mesti langsung nafsu makannya tambah tinggi. Ya. Song. Bisa punya serat nih. Oseng tahu, lawah tahu. Masuk. Tak goreng garing iki mau. Ya, crispy. Nice. Kimo nyuar pergi sambil bawang. Tapi berubah pikiran langsung jajal sing ngene iki. Pak Ale. Wis kesuban. Arek kuwi ya maneman. Setelah akhirnya dosang. Sampai nak wis ngerti ya sanjine. Wis coba makan. Ora bukmu masih nggih sing tak omongi. Oh, karo arek budal. Wong kok tak terus nanti untuk kebesarnya ya rapat sih ya terus pas lah ya manis pas mantul kok pada-pada sih gak kebesar gitu belonjok ke tolong ya bu ini sih tau 3 juta rupiah terus ini belonjok tolong ya bu yang saya udah dike gorengan tepungnya kan harus menyewini sengrong ayam tadi ki, mana? Lebih tu itu? Oh, ya lebih mana? Tukul lima ayam, lima ayam lebih ramai. Borong ayam, tahu tak? Sesuai nak tenang lagi. Perbadokannya nikmat
bandot kenyang nikmat. Emang nikmat sekali. Alhamdulillah hari ini sudah badok perbadokan. Alhamdulillah ya Allah. Nek jare lek dame surep nah aku ya. Urip meh. Ngono. Soalnya aku terinspirasi ge, soalnya wong ibu-ibu tapi sukses nge-vlog-e. Jadi sing nom-nom butuh semangat. Ya, Pra? Iya, betul. Nom-nom itu sangat ya. Ya kayak opa-opa kerupuk basok. Opa itu mantap. Oh. Mande, Raimu, Anyu. Apa? Asu. Kutu. Mande. Amas ya. Cina betul muda bisa. Model sarang manuk. Awas. Jangan susiran. Model. Wup. Buat makasih banyak dukungannya, supportnya. Dan dukungannya lur. Ibu nganu gak tau ketok ning ndi yo. Mosok lo apolnya apa ya. Biasanya komen terus sih. Ibu Suryati Kendal. Di komen bare ya. Aku balesi bare ya. Lalinan aku mari. Kita gene komen ning ndi yo. Apa loro? Soalnya orang mesti selalu mendoakan Pak Puput, Mbak Dwi, terus Mas Setiawan ki wis ora tau muncul boh ning ndi wong iki. Paling cek repot terus Mbak Emi terus Mbak Putri, terus Teskar, dan masih banyak lagi. Soalnya aku lalinan dong guys. Mas diingin Mas Ajwa Firdaus ya komen. Ini seneng aku. Terima kasih pokok kanggo kabeh sing wis komen, like, share, deloki penonton setia ya Allah. Mbak Dwi, Dwi kuwi barang, Mbak Dwi. Mantap. Matur suwun ya kanggo kabeh sedulur kabeh sing ning Hong Kong, ning Indonesia, ning Taiwan, ning Singapura, ning Kalimantan, Mas Muhammad Kalimantan barang wong Jogja sing merantau ning Kalimantan, matur suwun doa dan supportnya. Pokok matur suwun cerita paling kesehatan karo keselamatan kanggo kabeh buat semua. Walah saiki aku dadi artis iki. Artis cap gidal, penonton nenek ko Hong Kong, Singapura, Taiwan, Kalimantan, Surabaya. Mbak Sopo iku lali aku guys. Aku wong lalinan sepurane yo guys yo. Aku wong lalinan. Biasanya nek komen Surabaya merapat Mas. Wis tak balesi waru merapat. Waru los dol. Iki dapur ibu kosku kene iki. Nek iki dapur saya. Matur suwun ya buat semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe dan menjadi penonton setia Kalimantan TV. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.